Aksi tidak terpuji juga dilakukan seorang pria di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat ini. Ia babak belur setelah terpergok mencuri spion mobil pada Kamis dini hari. Sebelum congkel spion mobil, pelaku bahkan sempat mengancam seorang pemilik warung yang berada dekat lokasi. Ia sempat berupaya kabur namun gagal, sementara seorang temannya lolos dari kejaran warga. Tersangka dan barang bukti kini berada di Mapolsek Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.